Outfit lebaran Syahrini bikin kabar kehamilannya makin valid. Fix ini mah, Syahrini diketahui merayakan hari lebaran di Singapura bersama sang suami tercinta, Reino Barak, sebagai ungkapan rasa gembira menyambut hari kemenangan. Syahrini membagikan beberapa foto momen lebaran di media sosialnya. Outfit lebaran Syahrini pun tak kalah menyedot perhatian publik. Lebaran kali ini, Syahrini memilih outfit serba putih. Busana itu terlihat sangat mewah, dengan manik-manik bunga yang menonjolkan warna biru menghiasi dress panjangnya. Ditambah lagi, di bagian tangan juga terdapat rumbai-rumbai yang membuat penampilannya semakin terlihat berkelas. Terpantau, baju yang dipakai Syahrini terbagi menjadi dua bagian, sehingga Syahrini tampak seperti mengenakan jubah. Sebagai pelengkap penampilannya, Syahrini menambahkan kerudung putih dan high heels warna silver. Sementara itu, Reino Barak tampak mengenakan atasan biru dengan aksen silver dipadukan dengan celana putih panjang. Sejumlah akun gosip, termasuk Ed Rumpi garis bawah gosip lantas membagikan ulang foto-foto Syahrini. Terkait unggahan itu, sejumlah netizen lantas menuliskan komentar. Sebagian besar daru mereka salah fokus dengan, fix iya, ini mah hamil, komentar salah seorang netizen. Kalau beneran hamil, Dilihat dari aura wajahnya teteh, kayaknya anaknya cewek, sahut netizen lain. Kayak udah ada baby bam. Kalau baby bam biasanya udah berapa bulan sih? Ujar lainnya. Kabar mengenai kehamilan Syahrini bermula dari komentar makeup artis Mua Beni Sorumba. Ia diketahui memang dekat dengan Syahrini. Sehat-sehat bumil kesayangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, Tulis Bennu pada salah satu unggahan Syahrini di Instagram. gara-gara komentar tersebut, netizen semakin rajin mengamati foto-foto yang diunggah Syahrini. Mereka tambah curiga ketika pelantun seperti itu tersebut selalu menutupi bagian perut kala berfoto.